Wah, banyaknya buahnya. Ada benda yang nak diprojek nih. Tunggu kejap, mana tuannya nih? Nak buat apa nih? Hai guys, hari ini kita nak servis Pro 2 Kenari yang kenderaan ni hari-hari jalan lah. So, benda ni kita boleh beli dekat spare part. Cakap nak beli minyak Pro 2 Kenari. Kenari, Kancil, Kelisa, Viva, tu semua sama tau. Dia punya ni harga ni kan 60. Harga 60. Tapi sekali dengan filter tadi RM61. Tak lah filter ni RM1 ke atau minyak ni dia kurangkan. Tak pasti, ori ataupun tak ori. Dia takkan ori kot. Boleh pakailah, boleh pakailah untuk yang bukan hardcore. Sebab kereta ni kita pakai untuk pergi kerja, balik kerja, hantar budak sekolah. Orang rumah pakai, boleh lah. Yang penting sampai kilometer kita kena ganti. Okey, kita perlukan dua benda ni. Ni spana soket. Kalau tak ada soket, pakai spana biasa pun boleh. Okey, saiz dia 14. Untuk kenari ni, pembuka plug bawah tu, drain plug tu saiz 14. Saiz 14. Tengok ni. Dan juga pembuka filter. Ini pembuka oil filter. Tapi alat ni kan kena expert sikit lah. Sebab bila nak buka tu kan, sebab benda ni dia pandai besar, pandai kecil. So kita kena pandai tune sendiri kan. Sebab filter ni kecil je. Okay, so macam mana kita nak buka? Kita jepit sikit ni, sikit. Dia bila dah grip, kita kena tarik gini benda ni. Tengok ni, sebab kita kena hati-hati bila guna benda ni. Pastikan dia dah grip, bukan pusing ni tau. Ni benda ni yang ditarikkan sekali. Dicari ni dulu tempat untuk buang minyak. Sekarang kita nak buka drain plug. Tadi saya dah longgarkan sikit. Masukkan benda ni. Saya kena duduk sikit lah. Duduk sikit. Drain plug sini. Keluar benda ni dalam sikit. Zoom, zoom. Mari sini. Mari sini, mari sini tengok. Sini, sini, dekat sini. Tu minyak dah jatuh. Okay, bila kita dah buka tadi tu, kita dah buka drain plug tu, kita buka ni, bagi angin. Bagi angin ni sikit. Longgar ini pun okey, letak balik drain plug. Apa stick ni untuk check minyak enjin ni, kita tarik sikit dah. Okey. Dan kita tunggulah sampai dia kering. Lepas tu oil filter kita buka dan ganti yang baru. Okay, sekarang tiba masa kita buka oil filter. Panas sikit dah sebab tadi kita dah ada jalan. Tengok, minyak masih ada kat dalam. Kita jangan buang ke longkang. Sebab nanti bila kita buang ke longkang, dia akan mencemarkan sistem perparitan kita. So, kita buang lah. Kita gali tanah ke apa ke kan, untuk buangkan ni. Okay, so ni yang baru, ni yang lama. Okay, nampak tu. Bagi kaum wanita di sana, di luar sana, tengok ni minyak yang kita guna 5,000 dengan minyak baru nanti kita akan nampak lah perubahannya.
So kena jaga minyak enjin ya, kena maintain untuk menjaga isi-isi perut dalam enjin ni. Piston dia, ring dia, dia punya bearing, segala macam bearing. Okay, bila kita nak pasang filter baru ni kan, kita ada minyak sikit tu, minyak lebihan, minyak enjin sikit tu. So kita sapukan di getah ni. Bukan perlu banyak pun, sikit ya. Sikit. Lepas tu pastikan dekat tempat nak pasang tu, bersihkan, lap dengan bersih. Saya tak dapat tunjuk lah sebab apa, kawasan tu sempit sangat. So kita just bagi tahu yang o-ring yang baru ni kena letak minyak sedikit eh, supaya untuk mengelakkan kebocoran. Sementara menunggu saya belanja ni, banyak buah, banyak buah nangka ni. Bawah pun ada, rendah. Okay, kita pasangkan oil filter ni kan. Ni untuk tangan-tangan kecil lah, tapi boleh, semua kita boleh aje pun buat ni. Benda ni bukannya susah. Pusing, ikutkan thread dia ya, pastikan dia masuk. Pusing, jangan paksa tau. Tengok lembut dia. Nampak eh? Berhenti sat azan. Ya. Okey. Oil filter ni kalau saya tak suggestkan untuk guna alat sebab saya risau oil filter tu bocor. So bagi saya oil filter ni cuma kekuatan tangan dia. Kita dah pusing dia kuat, okey lah tu. Memang okey lah, tak ada masalah lah. Itu je apa dia punya petua lah untuk menguatkan oil filter ni. Okey, kepada yang kurang mahir pasal bab enjin ni, memanglah bab enjin memang kita pun tak tahu kan, tapi okey saya bagi tahu sedikitlah. Yang ni ialah minyak brake eh. Tengok ada level high dengan low. So pastikan minyak tu di antara nilah. Kalau dah line bawah ni memang kurang sangatlah. Okey. Yang ni minyak power steering. Minyak power steering. Dekat atas ni pun ada tulis ni. Nampak ah? Power steering fluid. Power steering. Ini untuk air wiper. Tengok ni, ada lambang wiper kan sini kan. Ni ada lambang wiper. Ini tempat isi minyak enjin. Ni check minyak enjin. Ni tempat isi air radiator. Letak coolant ke, orang letak coolant, letak air dalam sini lah. Ni tangki spare dia. Selalunya tangki spare untuk coolant ni dia bersebelahan dengan radiator. Ni orang panggil radiator. Ni penutup radiator. Ni penutup radiator, tangki radiator, tangki spare radiator. Ni semua kenal lah kan. Ni bateri, ni fuse. Tapi ni untuk enjin kenari ya. Lain enjin, lain dia punya apa, kedudukan ataupun dia punya bentuk dia tak sama lah ya. Okay, minyak enjin pun dah kering. So benda ni kita bersihkan. Benda ni drain plug ni kita bersihkan dan pasang. Mana dia? Ni. Ini kalau susah, jangan paksa. Sebab ni kalau thread dia loose, masalah. Pastikan kuat dulu dengan tangan. Ngam dah masuk semua. Okey, kita tarik benda ni. Keluarkan dulu. Minyak enjin ni kita jangan buang
di longkang eh, sebab dia akan mencemarkan ni minyak-minyak. Okey, yes, dia akan mencemarkan ekosistem kita lah. Tapi okey, di mana kita nak buang? Selain daripada kita tanam, kita gali lubang, kita tanam, kita boleh je apa, sumbangkan kepada sekolah. Sekarang kan musim-musim sukan. So kita boleh bagi kepada sekolah untuk dia buat line garisan dekat atas padang tu. Eh, ingat tak dulu kita main bola kan, ada garisan hitam tu. Ha, inilah yang diorang guna ni. Okay, sekarang kita ketatkan drain plug ni. Slow je tau. Okay, dia dah fit. David, lepas tu tarik point sikit. Okay, ini David lah. Okay, ini dah ketat. Sikit dia tambah, tambah sikit lagi. Dalam dua jari tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay dah, dua jari tau kuatan. Jangan kuat sangat, takut nanti drain plug tu, screw drain plug tu loose. Okay, sekarang tiba masa kita nak isi minyak. Pastikan screw drain plug tu dah ketat, oil filter dah ketat. Then kita cucuk dia. Sepatutnya kena ada corong lah untuk isi. Tapi kalau rasa-rasa diri tu expert, tak perlu guna corong, boleh ya. Koyakkan macam ni. Nampak ni? Koyakkan macam ni. Cari yang rendah sikit, rendah sikit. Tak boleh, tak boleh. Alah, macam buat teh tarik tu, dia mesti masuk ke dalam gelas kan. Ha, macam ni lah, sama lah ni. Kita isi satu galen ni dalam 3 liter. So kita jangan habiskan dulu, kita isi dalam 2 liter. Sebab dia selalunya 2 liter lebih je untuk kenari ni. Enjin original kenari eh, bukan enjin yang dah tukar. Ini masih enjin original lagi. Okay, agak-agak dah 2 liter. Okay, kita stop dulu. Jangan malas ah, jangan malas untuk cek stick ni. Yep. Baru setengah. Nampak? Baru setengah kan? Dia sampai dia sini, maksimum sini. So kita kena tambah lagi sikit. Tambah lagi sikit ya. Sikit ni. Wah, sekarang dia cun-cun je. Tengok tu. Nampak kan? Cun-cun je. Tapi kita kena lebihkan sikit lah sebab ni belum masuk ke oil filter lagi. Sikit je lagi, sikit je lagi. Thank you.
Okey, bila kita dah isi semua, kita tutup ni, kan? Tutup penutup minyak ni, tutup stick ni. Lepas tu kita start. Bila kita start, kita kena tengok bahagian bawah. Maksudnya kita takut minyak enjin tu tumpah melalui drain plug ataupun daripada oil filter. Eh? Tumpah, kira kita dah berjaya. Okay, biarkan enjin running dulu. Enjin running dalam 1 minit 20 saat sebab nak isi dulu apa nama oil filter tu kan. Okey. Bila dah gini, kita matikan enjin. Kita matikan enjin. Kita cek semula stick untuk ukuran minyak ni, ya. Yeah. Okey, berjaya. Dia kurang sikit lah kan. Tu, nampak ni. Sikit. Okey dah. Kalau nak tambah pun boleh tambah, tapi bagi saya okey dah tu. Berjaya.